Timnas Lover, balik lagi sama kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan selalu memberikan informasi yang menarik seputar sepak bola nasional untuk kamu semua. Bertanding melawan bintang-bintang legendaris AC Milan tampaknya menjadi kenangan tersendiri bagi mantan striker Persija Jakarta, Pengalaman Mungkas. Pipe sendiri kali itu bergabung dengan tim Indonesia All Star Legend yang berisikan legenda-legenda sepak bola Indonesia. Sedangkan bintang lawas AC Milan tergabung dalam tim AC Milan Glory. Lari saja kita lihat pemirsa. Setelah itu kos-kosan Bu. Laga persahabatan antara Indonesia All Star Legend versus AC Milan Glory ini terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2013 silam. AC Milan Glory mampu tampil hebat kala itu karena berhasil melompat tim Indonesia All Star Legend dengan skor 4-2. Teramati Shevchenko. Andriy Shevchenko, Milan Glory 2, Indonesia 1. Ini mungkin gol yang sangat ditunggu-tunggu oleh Milanisti. Indonesia tak mau kalah. Sebagai tuan rumah, mereka melakukan serangan balasan sampai pada akhirnya BP berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan antar legend kala itu. Tak heran, menjadi pemain yang berhasil memukul gawang salah satu klub terbesar di kala itu memberikan kesan tersendiri bagi BP. Ya, tidak offside. Oh, Bambang Pamungkas. Yang ada Ferry Sandria sebetulnya tadi, kita lihat. Itu pasal memberikan. Selesai pertandingan pun, pemain AC Milan tampak terpukau dengan penampilan BP. Penampilan apik Bambang Pamungkas membuat seluruh penonton bertejak kagum. Pasalnya, BP tak hanya mencetak satu gol, tetapi dua sekaligus. Salah satu pemain AC Milan yang terpukau yaitu Ibrahim Ba. Ia terlihat berjalan bersama BP dan tersenyum kepadanya. Indonesia 2, Milan Glory 2. Dua peluang, dua gol, itu yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Ini yang saya katakan kenapa sebenarnya Bambang memang masih pantas. Osing Islam Ali, BP! Masih bisa ditangkap dengan baik oleh Tan. Selanjutnya, caranya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you!